Tepat 30 tahun mengabdi di kepolisian, para alumni Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun 1991 yang bertugas di Polda DIY adakan bansos. Para alumni AKPOL lulusan tahun 91 ini memberikan bantuan sosial presisi kepada masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Piaman, Kapaniwon, Wonosari, Gunung Kidul. Selasa 27 Juli 2021. Bansos yang diberikan di Kabupaten Gunung Kidul adalah sebanyak 100 paket sembako dan 3.000 lembar masker. Bantuan sosial diserahkan secara simbolik kepada 5 orang perwakilan dari masyarakat di Pendopo Kelurahan Piaman, Kapaniwon, Wonosari, Gunung Kidul. Hadir dalam acara ini Irwasda Polda DIY Kombes Pol Agus Rohmat, Karorops Polda DIY Kombes Pol Hermasyah, Kapolres Gunung Kidul AKBP Aditya Galayuda Ferdiansyah beserta jajaran Polres Gunung Kidul, Kapolsek Wonosari AKBP Mukiman beserta jajaran Polsek Wonosari, Lurah Piaman Tugino beserta Pamong Kelurahan Piaman dan perwakilan masyarakat Kelurahan Piaman, Wonosari, Gunung Kidul. Ya, kami dari para alumni AKPOL 1991 hari ini genap 30 tahun pengabdian kami di Polri dan kami serentak se-Indonesia melaksanakan vaksinasi dan bantuan sosial dan kami alumni AKPOL 1991 yang tugas di Polda DIY, saya kemudian kawan saya Karoop dan ada Pak Yusanono memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat DIY sebanyak 300 paket sembako dan 9.000 lembar masker yang kami bagi ke 3 wilayah yaitu 100 paket sembako di Gunung Kidul dan 3.000 lembar masker di Gunung Kidul, kemudian di wilayah itu Polres Sleman sama ya 300 paket dan 3.000 masker lembar, kemudian juga di wilayah hukum Polres Kulon Progo sebanyak 100 paket sembako dan juga 3.000 lembar masker. Terima kasih pada Bapak Amlu AKPOL alumni AKPOL 91 yang mana telah peduli kepada warga kami khususnya warga Kelurahan Piaman. Mudah-mudahan amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT dan menjadi keringanan pada masyarakat kami khususnya di Kelurahan Piaman. Yang kedua yang terkait dengan COVID-19, kami selaku pemerintah Kelurahan Piaman selalu sendika dawuh dari atas khususnya dengan PPKM darurat maupun PPKM mikro maupun program-program lainnya yang terkait dengan penanganan COVID. Dengan demikian mudah-mudahan pandemi COVID ini segera sirna, segera lenyap di bumi Nusantara bahkan dunia. Mudah-mudahan semua kita selalu berdoa cobaan Allah ini segera lenyap juga. Kita merasa senang, Mas. Walaupun toh besar kecil itu bagi kami bantuan adalah merupakan suatu penghargaan. Dan besar dan kecil itu betul-betul kita manfaat. Apalagi di kanan COVID begini, kita ya oleh pemerintah dilarang untuk bekerja dan lain sebagainya, sehingga kita taat. Dan alhamdulillah pemerintah juga memperhatikan daripada kami sebagai warga, sehingga bantuan, baik beras dan lain sebagainya itu juga ada, Mas. Imawan Umatari mengabarkan dari Kapaniwon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.